lihat alhamdulillah sudah banyak sumbangan yang masuk ini dari mana-mana, dari luar kabupaten dan kota juga. Kita lihat ini yang lalu-lalang datang ke kabupaten dan kota memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kena musibah. Dan tentunya saya pribadi selaku masyarakat dan kota menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik itu Bapak Presiden Jokowi, Bapak Pres, Bapak Kapolda, Bapak Panglima TNI yang juga hadir tadi, Pangdam Tujuh Hendra Buana, Pendeta Jasa Nudinya, kemudian seluruh baik itu Muspida Provinsi dan Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang telah memberikan sumbangan. Tentunya saya selaku masyarakat dan kota menyampaikan terima kasih. Untuk bantuan sendiri yang diserahkan jenis apa saja? Ini salah satu pribadi tentunya kita memberikan ala kadarnya, karena ini bukan sumbangan pemerintah dan sumbangan pribadi yang kita bawa. Ya, yang sangat dibutuhkan lah, panci-panci, selimut, pakaian, dan kelambu yang paling utama karena untuk menghindari penyakit lompat darah sekarang ini kita berikan kepada masyarakat. Untuk hari ini kan sudah berapa titik yang sudah didatangi? Kami di Jombe dan sekarang di Sapana. Selanjutnya kita lanjut ke Kayu Lebaran. Kayu Lebaran.